Ini dia. Ini buah santiat. Mbak Santiat. Buah Mbak Santiat. Bisa dimakan, lihat. Mantap. Eh? Masa mati toh, Mas? Ora. Wah, setrek kameranya mati, guys. Oh, apa ya, apa ya? Wih, dapat petek selo. Masuk, Mas. Tas jos. Oke. Oke, menggunakan piranti medium. Lure duel hardcore. Tepi Mino 70S. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga amis. Menggunakan teknik tadamaki ya teman-teman. Tadamaki itu digulung doang, guys. Seperti ini. Pertama tadamaki. Strike guys, alhamdulillah dapat tekan apa ini guys, strike saya. Wah, pas sambungannya toh, Kawan ikan nate. Gede lho. Iya. Balene. Ora genong. Genong. Gelemangan anu. Jan. Asem. Pedot ya. Mending grepe sampean kendoni mau. Tak kendoni lho isan. Isan yo. Mbok pedote koyone nyantol karang opo ya? Mungkin iya ae, Mas. Dewe-dewe. Jan. Ya itu kok mak tawong kok kena to. Iki karang lagi, iki nek kena itu. Karang, nyantol karang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Ini bersama bareng Mas Sani. Sudah sampai rumah saya. Agar kau celuk. Ini video lanjutan video kemarin, guys. Main sword jigging. Kalau kemarin sama Mas Surya, hari ini sama Mas Sani. Target masih mengincar GT yang ukurannya lebih besar ya guys ya, menggunakan piranti sword jigging. Tapi sebelum berangkat saya mau ganti benang PE guys. Nih, menggunakan Jabrik HS dari Relik Nusantara. PE nomor 2 ya guys. Nigo nomor 2. Untuk diameternya 0,25 mm. Kemampuan maksimal 32 lip. Ini panjangnya 100 meter guys, ada dua gulung multicolor. Ini teman-teman,
sudah saya isikan ke reel Shimano Sustain ukuran 4000 XG. Untuk jabrik PE2 mampu terisi pas ini guys, 200 meter itu sampai garis batas, itu sampai garis batas aman. Kalau melewati itu nggak boleh ya guys, nanti kalau buat casting nggak enak. Ini pas 200 meter. PE2 32 lips masuk, kita berangkat casting guys. Seru guys, lihat ombaknya mantap. Lihat gimana ini lewat nih guys. Ya be. Wah, lihat. Masuk, guys. Jauh sekali guys sampai sana. Ayo dimainkan, Mas, popernya. Giant Travely. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Ban bagus itu kelebihannya bisa terbang dengan baik, guys. Juga warnanya ini mengundang ikan predator. Kemarin ini habis hujan ya teman-teman. Semoga aja ada sambaran ikan predator guys. Gak tahu ini airnya kok dingin. Sedingin hatimu pada aku guys. Apa Pak Epe? Mantap. Pak. Guys aman. Yo. Oke. Hati-hati, Mas. Trek, guys. Karena apa ini? Kecil ini, teman-teman. Weh. Ikannya kok lemes ini guys. Set. Dapat guys, alhamdulillah. Ikan kedua. Pak Seno. Itu Pak OTW Jos di sana. Dapat petek selo. Ikan leset ini guys kalau buat lauk. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ada sambaran teman-teman. Mantap. Pak Tewi Jos. Strike guys. Masuk. Alhamdulillah. Karena apa ini teman-teman? Bismillahirrahmanirrahim. Semoga gak mencar. Ini jatnya terlalu kenceng guys. Dua ekor. Ya Allah. Dua ekor guys. Bentar, guys.
laut. Soalnya mau nyebur saya. Target, target. Kita selamatkan. Wah, wah, wah. Dua ekor, guys. Asli, teman-teman. Dua ekor. Wah, mantap. Pak, dua ekor. Cote. Alhamdulillah teman-teman, langsung 2 ekor. Bentar guys, cuci tangan dulu guys. Alhamdulillah dapat teman-teman, akhirnya ini ikan baby GT langsung dapat 2 ekor. Heh, satu kali lemparan guys langsung dapat ini 2 ekor secara bersamaan. Mantap teman-teman. Oke guys, salah fishing, mantap juga. Langsung 2. Ini double hasilnya. Terakhir tak sisti ya pak. Masih itu pak OTW Jos. Masuk pak, ayo pak. Langsung di casting pak.